Dan di sini jumpa lagi nih. Ini masuk jalan dalam lagi, jalan kebun lagi. Ini tadi pas jalan raya saya pause dulu. Oh, petainya bagus-bagus. Buah petainya besar-besar. Di jalan kebun lagi. Bapaknya nyari rumput. Wah, banyak. Patok lubangan, loh, ke sana patok kanan, patok kiri lubangan. Tempat opo ya. Oh, banyak bambu-bambu yang kayak gini. Wah, kakek peng-pengen nih gitu. Pring-pring langka-langka pakai pring petuk kayak gitu. Wah, kayak gitu. Wah. Sini banyak kebun-kebun singon, saudara. Kopi singon Jati, tapi Jati enggak begitu banyak sini. Yang banyak sini singon sama bambu. Bambunya bagus-bagus. Bambunya alami, banyak yang itu. Aku lihat banyak pring petoknya itu. Bambu-bambu langka yang masih ada bunganya itu loh. Pring petok banyak itu. Kebunnya sini ini kalau buat orang pacaran ya asik ya, sih pasti mantep ya, tenang. Soalnya sini sepi, kalau buat orang pacaran pasti wah sadu nih polnya. Suasana ini kebun-kebun tebu kanan kiri. Ini sebelah kanannya, sebelah kiri kebun tebu semua. Punya perkebunan semua tebu. Kelapa sini besar-besar loh. Daerah Gunung Kawi ini, lereng Gunung Kawi. Ini masih banyak tanah-tanah yang kosong, tanah luas nih, yang mau investasi silahkan, yang mau cari-cari tanah di sini. Sini masih murah kayak tanah-tanah di sini. Mata hatinya nggak kelihatan silo, kameranya jelek, handphonenya jelek, kameranya pakai kamera handphone ini. Ini kebun tebu semua nih. Ini sini memang cocok kalau buat anak-anak sekolah yang buat suka pacaran nih. Tempatnya kebun-kebun aman, adem, nyaman. Gaspol, wah, pohon pete, buahnya coy. Banyak kawan, buahnya kawan. Ya nih, berhubung saya udah capek nih megangin HP. Nih saya tutup dulu lah. Nanti kalau udah capeknya hilang, jalannya juga jelek ini masalahnya. Takutnya nanti nyungsep.
Ini saya matikan dulu nih videonya. Terima kasih. Sekian.